Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo Eran. Halo. Hey, kita halo. Halo. Mara. So, balik lagi bareng kita di minggu keempat. Ada Mara di sini, ada Eran, ada Kristal, dan gua Yosia di sini. Saya Yosia. So, bagaimana keadaan Saudara sekalian? Kiranya selalu sehat dalam Amen. Naungan yes. Tuhan dan Amen. Yes. Kita balik lagi di The Refuge. Dan so glad, so grateful to have you guys here. Dan so great and grateful to have you guys juga, teman-teman, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita hari ini akan memuji dan menyembah Tuhan lagi. Dan sebelumnya kami mohon maaf kalau misalnya kemarin ada inkonsistensi dalam penayangan jadwal, dalam penayangan The Refuge, karena ada beberapa masalah teknis dan kendala teknis. Tapi kita akan hadir kayak hari ini, hari Kamis jam 8 di YouTube channel yang sama, jam 8 untuk waktu Indonesia Barat dan untuk Indonesia Tengah berarti jam 9 untuk wilayah Manado, Kalimantan, di Ambon dan kawan-kawan, dan waktu Indonesia Timur berarti jam 10 untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Papua, di mana lagi? Daerah timur. Betul. Waktu Indonesia Timur. So, teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Yes. Dan sesuai dengan firman-Nya bahwa ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, maka ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan hadir dan yes. Dia akan pasti melawat kita. Amen. Dan kita akan merasakan perlindungan, kekuatan, dan mujizat-Nya. So, sebelum kita mulai pujian penyembahan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul meskipun secara virtual, tapi kami percaya jarak dan waktu tidak dapat memisahkan kita. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. So, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami tahu kami kadang tidak setia, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada memberikan kami perlindungan, meskipun kadang kami jauh daripada Tuhan. Meskipun sama seperti Nabi Yesaya pernah berkata bahwa yang menjadi penghalang kami dengan Tuhan adalah dosa, padahal tangan Tuhan bukannya kurang panjang atau telinga Tuhan bukannya kurang mendengar, tapi kadang kami sering berbuat dosa dan kami akhirnya menjauh daripada Tuhan. So, ini kami Tuhan, kami ingin berbalik daripada yang jahat, kami ingin berbalik. Kami ingin mencari Tuhan karena kami akhirnya mengerti pada hari ini bahwa Tuhan sumber sukacita kami. Amen. Tuhan sumber segala sesuatu, jawaban dari segala sesuatu. So, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mulai The Refuge pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari saudara, dimanapun saudara berada, jika saudara punya alat musik, punya apapun, ada alat musik, gitar, piano, drum, apapun itu, mari sama-sama menyembah dengan kami. Dan jika saudara di rumah, mungkin saudara bisa tutup kamar saudara, tutup pintu, karena kami percaya doa harus dimulai dengan pribadi, lepas pribadi. Usahakan tidak ada gangguan di kiri kanan, so kita bisa menyembah Tuhan sama-sama. Dan saya percaya, yakin dan percaya, kita bisa merasakan Tuhan dimanapun kita berada. So, yang di mobil, yang di kamar, dimanapun saudara, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami Bapa. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Mari teman-teman sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Syukur atas kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur, kami naikkan.
dimanapun saudara berada, mari kita angkat tangan kita, kita sembah dia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Bapa, hanya kepadamu Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Syukur buat kasihmu Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, kami naikkan syukur padamu. Kami deklarasikan saudara, syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Bapa.
menikmati kasih-Mu Bapa.
buat setiap pergumulanmu yang kau doakan setiap hari, Tuhan buka jalan. He will make a way for you. Dia buka jalan bagimu. Jangan takut dan jangan gentar. Pesan Tuhan bagimu malam ini, jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allahmu berdiri di depanmu.
kamarmu, di mobil, dimanapun. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah kau. Kami mengecewakan. Orang-orang di luar sana, pribadi-pribadi di luar sana, Bapa, kalau jika kami mengecewakan mereka, mereka akan pergi. Tapi Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami jauh dari Tuhan, mengecewakan Tuhan, berbuat dosa, mengecewakan Engkau, menyakiti hatimu Tuhan, tapi Engkau selalu ada di sana menunggu kami. Setiap kami mengerti bahwa kami salah, kami jerah akan perbuatan kami, Engkau enggak menghakimi kami, Engkau enggak, ketika kami balik, Engkau enggak mengusir kami, Engkau menerima kami.
sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Kau setia Bapa. Oh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, I'm not afraid.
kuteruskan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menunjukkan kasih setia-Mu, setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita deklarasikan. Sama-sama deklarasikan, Kau setia, Kau setia.
kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menepati janjimu. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami sekarang dikuatkan dengan pujian ini, dengan penyembahan ini, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memegang teguh janji, dan Engkau selalu mengasihi kami dengan setia. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, kata firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah menjadi perlindungan kami. Meskipun kami jauh daripada Tuhan, meskipun kami kadang suka bandel, gak nurut sama kamu, tapi kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menaungi kami, memeluk kami dengan kasih-Mu. Dan kami merasakan itu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kami tetap ada dalam hadirat-Mu, tarik kami Tuhan, dan jangan pernah lepaskan kami. Never ever let us go, please Lord. Karena kami cuma butuh Engkau, kami hanya butuh Engkau, kami gak butuh yang lain. Kami udah mencari kemana-mana, kami sudah lelah Tuhan dengan apa yang dunia tawarkan. Kami mau kembali padamu Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita nyatakan kasih kita dan kerinduan kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. This is our prayer, Lord. Tiada kasih yang melebihi. Ya Tuhan, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk here we are, Lord. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama nyatakan janji kita. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini janji kami Tuhan. Penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa. Ini janji kami Bapa, bahwa kami ingin menjadi penyembahmu yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu bukan karena kami ingin supaya kami senang, tapi supaya Engkau senang. Bahwa penyembahan bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Kau mau. Bahwa penyembahan yang kami naikkan bukan apa yang sesuai dengan keinginan hati kami, tapi apa yang sesuai dengan keinginan hati-Mu. Karena tiada yang layak untuk kami sembah di muka bumi ini selain pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyembah-Mu bukan karena kami pamrih atau kami mengetahui bahwa kami adalah penyembah dan Engkau membutuhkannya, tidak. Tapi kami menyembah-Mu karena Engkau terlalu baik bagi kami Bapa. Engkau terlalu baik sampai kami tidak bisa membalasnya selain dengan puji dan sembah kami. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Seperti kata firman-Mu bahwa kami tidak bisa membalasnya selain dengan puji dan sembah, selain dengan nyanyian, dengan talenta yang kami punya. So kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menyembah Engkau sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkau terlalu setia. Dan mungkin setelah ini kami mungkin tidak akan setia, tapi
kami selalu tahu bahwa Engkau selalu ada di sana ketika kami tidak setia. So Tuhan, tetapkan hati kami biar kami makin melangkah menuju kebenaran, menuju Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Dan mampukan kami Bapa, mampukan kami. Karena daging ini lemah tetapi roh itu penurut. Bahwa roh itu bisa menuntun kami di tengah kelemahan kami. Karena Engkau pasti menuntun kami dengan roh, dan roh itu penurut. So, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami akhiri pujian penyembahan kami. Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Meskipun penyembahan pujian kami telah selesai, meskipun tayangan media ini akan selesai sebentar lagi, tapi kami percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh jarak ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tayangan media. Roh Kudus dapat bekerja di dalam setiap pribadi kami, karena kami percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam kami. Dan karena firman-Mu dalam Roma berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. So Holy Spirit dwells in us, He lives in us, dan Dia bertahta, He enthroned our praises. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara sekalian, teman-temanku, rekan-rekanku. So, thank you Aaron, thank you Mara, thank you Kital. Thank you. Dan what a beautiful presence, ya. Hadirat yang sangat indah, yang luar biasa. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara merasakannya juga sama dengan kami merasakan di sini. So, terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu Kamis jam 8 di hari yang sama, hari Kamis ya. Di jam yang sama, di YouTube channel yang sama. Dan dukung dan doakan terus pelayanan ini agar menjadi berkat buat banyak orang. Jangan lupa bagikan jika saudara merasa terberkati, bagikan linknya, dan biar yang lain juga bisa dapat diberkati dengan porsi yang sama, dengan cara yang sama. Dan saya percaya meskipun tayangan media ini akan terputar terus menerus, tapi saya percaya setiap detik ketika engkau memutarnya, ketika saudara-saudara memutarnya, pasti ada roh Tuhan yang akan bekerja. Dan roh Tuhan sangat berbeda, dia melampaui waktu. So mungkin saudara menontonnya bukan hari Kamis atau di luar jam lain, tapi saya percaya, kami percaya secara pribadi bahwa hadirat Tuhan itu melampaui batasan waktu. So, jangan lupa minggu depan kita akan kembali bertemu, dan kiranya tayangan media ini bisa memberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus.